Oh, yelah. Saya boleh terus tunjukkan. Hello semua, selamat datang kemari main sama-sama permainan kanak-kanak. Hari ni saya ada tabung yang pelik. Kita kena betul-betul menabung sebab kita kena selesaikan puzzle ni dulu sebelum kita dapat duit kita balik. Dari TT Toys, Maze Money Box, not easy, jadi tak senang. Kita tak boleh nak keluarkan duit macam tu je. Kita kena fikir betul-betul. Kat sini ada panduan dia. Saya rasa kita boleh buka dia dulu. Lepas tu masukkan duit. Ataupun masukkan je duit dalam tabung kat atas tu. Lepas tu kita kena buat puzzle tu. Lepas tu baru kita dapat duit balik. Kita akan cuba sekarang. Bukan untuk kanak-kanak 0 sampai 3 tahun. Saya rasa ni lebih untuk kanak-kanak yang lagi tua. Sebab dia akan jadi susah. Saya dah buka kotak dia. Saya nak cuba keluarkan dia. Money box kita. Ni dia. Mungkin kita boleh... Swiss ni untuk apa? Nak tengok panduan dia balik. Tak tulislah ni Swiss apa. Sekarang saya dah tahu ni Swiss apa. Kalau kita tengok elok-elok, mungkin tak nampak sangat. Tapi kat sini ada anak panah. Dia mula kat sini. Bola tu kena ada kat sini dulu. Saya nak cuba letak dia kat situ balik. Memang susah lah. Alamak. Macam ni. Eh, salah lah. Teruklah kalau sekarang pun dah salah. Kat sini... Kat sini ada anak panah tu. Bila kita dah sampai kat situ. Oh, yelah. Saya boleh terus tunjukkan. Macam tu lah nak buka dia. Sekarang bola ni dah kat permulaan. Dia dah sampai kat penghujung. Nasib baik dah. Macam tu bolehlah kita buka tabung ni. Sekarang kita kena tutup dia balik. Tak ada duit pun lagi. Tutup dia. Macam ni. Betul tu. Sekarang saya boleh masukkan duit. Lepas tu saya boleh selesaikan puzzle ni. Nak tengok menjadi tak macam saya buat tadi? Macam ni kita tak boleh gerakkan Swiss tu. Kita boleh gerakkan Swiss tu bila bola tu dah sampai kat sini. Bolehlah kita tolak dia. Lepas tu dia terbuka. Saya nak masukkan duit kat dalam. Nak tengok kalau saya boleh dapat dia balik. Baik tak masukkan banyak sangat duit. 30 sen je. Kalau saya masukkan duit ke tas. Lepas tu tak dapat buka balik. Mesti sedih nanti. Sekarang kita bolehlah mula. Saya nak cuba. Saya tak tahulah dia patut ke mana sebenarnya. Saya dah boleh dengar bunyi duit tu. Saya kena sampai kat sini. Saya kena sampai ke sana. Mungkin sini. Turun ke bawah. Dah tak boleh nak pergi. Saya rasa tak menjadilah. Kita pun tak tahu mana jalan yang betul. Mungkin saya kena fikir dulu. Tapi seronok juga kalau saya betul-betul nak duit. Oh, saya dah sampai kat permulaan balik. Alamak, tak. Saya dah kat situ tadi. Kawasan tempat anak panah tu. Anak panah permulaan dia. Boleh juga buat macam challenge siapa yang boleh keluarkan duit tu balik. Awak tak tahu berapa lama saya dah cuba. Saya dah berjaya bawa bola tu dari sini keliling sampai ke bahagian ni. Sekarang saya kena bawa dia ke atas. Sampai anak panah tu. Sekarang tolak Swiss dia. Dah buka balik.
saya dah dapat duit saya. Yuhu, dah menjadi. Tapi lama juga kalau saya betul-betul nak duit, tabung ni tak sesuai lah. Tapi saya rasa tak ada orang berani nak pegang tabung macam ni. Memang cool dan lawak. Memang permainan yang cool. Kalau tak nak guna sebagai tabung, bolehlah guna sebagai permainan untuk luangkan masa. Mainan puzzle. Memang cool. Warna dia pun cool. Kotak pun cool. Memang seronok. Saya bagi thumbs up. Awak suka tak benda ni? Awak dah pernah nampak tak benda macam ni? Awak rasa ni idea yang bagus ke sebagai tabung supaya tak ada orang boleh dapat duit tu? Kalau awak suka video ni, bolehlah bagi thumbs up. Tengoklah video-video kami yang lain. Subscribe saluran ni. Tekan juga butang loceng kat sebelah butang subscribe supaya awak tak terlepas video-video yang baru. Kita jumpa lagi lain kali. Bye!